Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel, Dogis Yulianto. Hari ini saya udah ada di spot lagi dan seperti biasa ya, kita akan testing tackle lagi bro. Oke, jadi saya masih di spot andalan nih, spot air bening ya. Langsung aja kita akan coba tes tackle kita. Dan untuk target masih seperti biasa, kita akan tetap mancing ikan haruan atau ikan gabus. Dan semoga hari ini ada target baru yang mau landed ya. Oke, jadi langsung aja kita capcus untuk cari titik-titik lempar dulu. Oke bro, jadi untuk set tackle hari ini akan kita pakai ya. Untuk joran, saya akan testing si joran Iroli Orochi generasi ketiga. Untuk reel, saya pakai reel Iroli Exit yang ukuran 800 ini. Untuk PE, saya pakai PE dari Oncak Eclipse ya. Ini PE-nya yang ukuran 1,5. Oke, langsung aja. First cast of this day bro ya. Semoga hari ini kita bisa dapat target baru bro. Oke bro, jadi untuk sedikit informasi ya, ini saya lagi ikut kompetisi lomba bikin video vlog dari Iroli Fishing. Dan nanti untuk videonya itu akan diupload di channelnya Iroli Fishing Team. Nah, jadi buat teman-teman nanti mohon bantuannya untuk bantu dukung video saya biar bisa juara bro. Nanti infonya itu untuk juara satu akan mendapatkan sejumlah uang dan akan dapat tackle juga 3 set. Nah, nanti kalau kita bisa tembus juara untuk tackle 3 set itu akan kita bikin giveaway di channel saya bro ya. Jadi jangan lupa untuk dukung videonya. Belum tahu sih tanggal uploadnya itu tanggal berapa, tapi nanti akan saya infoin lagi di channel saya. Kurang lebih seperti itu untuk info terbarunya. Tinggal nunggu linknya aja nanti. Untuk video sih udah saya serahin ya. Oke, kita mancing-mancing dulu bro, cari-cari strike untuk pagi ini. Fish on bro. Oke bro, strike satu bro. Masih bersama gabus ini hari ini. Mantap. Mantap bro, strike satu ya. Gacor bro. Fish on bro. Oke bro, gabus lagi bro. Masih bersama Iroli Orochi Gen 3 ya. Lumayan lah, gabus lagi. Belum dapat target baru, masih gabus-gabus aja terus bro ya. Sas juga lumayan. Oke bro. Oh, miss lagi Orochinya bro.
pisang bro. Masih sama Eroli Orochi ya. Masih gabus lagi bro. Kita belum dapat target utamanya. Lanjut. Pisang bro. Masih bersama ikan gabus bro. Belum dapat ya untuk target yang kita cari ya. Oke, mantap. Tadi bro. Ya, mocha bro. Mocel bro. Satu bro, masih gabus lagi bro. Lumayan Eroli Orochi generasi ketiga. Amis habis-habisan dari ini bro. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya untuk videonya kali ini. Ini hari ini udah agak siang sih. Jadi ini untuk kesimpulan pemakaian si Orochi generasi ketiga ini. Pertama-tama untuk blank ini sangat cakep banget. Saya rasa ini untuk blanknya sangat bisa diandalkan banget. Actionnya mantap. Terus untuk long case-nya juga dapat. Kemudian untuk handlingnya juga nyaman, enak. Ini untuk cork-nya ini enak banget digenggam karena ini kecil ya. Jadi ini sangat pas banget untuk genggaman kita orang-orang Asia. Ini udah top banget lah. Selain daripada itu nggak ada keluhan sih dalam pemakaian joran ini. Totally. Dari harganya joran ini sangat recommended buat kalian miliki. Cuman sayangnya itu dari Eroli aja kata mereka itu belum sempat launching, udah habis duluan untuk jorannya. Tapi di toko online sih saya lihat masih ada kok yang jual untuk si Eroli Orochi generasi ketiga ini. Oke, jadi sampai di sini dulu ya untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share-share video ini. Dan jika kalian bersedia silakan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.